Benda ni dah lama berlaku, tapi aku sudah tidak tahan lagi, tidak tahan lagi. Aku berpusing 3-14 kali. Seorang individu merakam suasana di sekitar perumahannya dan merasa tidak puas hati dengan sikap segelintir penduduk di flat itu yang mementingkan diri sendiri. Menurutnya, setiap kali hendak mencari petak parkir, pasti terdapat segelintir penduduk yang meletakkan ampaian di petak yang kosong sekaligus menyusahkan orang lain. Pemilik video berharap masyarakat yang tinggal di perumahan flat seperti itu lebih peka dan prihatin dengan kemudahan yang disediakan untuk kegunaan awam. Benda ni dah lama berlaku, tapi aku sudah tidak tahan lagi, tidak tahan lagi. Aku berpusing 3-14 kali untuk mendapatkan parking, tetapi ini hasil yang aku dapat. Aduh, apalah kita ni.